Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Biliar kesayangan kita semua, Biliar Sports Media tentunya, dan balik lagi bersama gue JK teman-teman. Nah, gue hari ini lagi ada di GBK, di Tennis Indoor Senayan, dan lagi ada di Festival Musik. Mungkin kalian dengar ya, ada suara-suara band lagi nyanyi di depan, dan ini gue ngapain ada di sini di Festival Musik. Nah, jadi di Festival Musik kali ini ada satu brand yang ngundang gue dan tim untuk main games biliar di belakang gue. Udah ada meja 7 feet teman-teman. Jadi gue di sini akan jadi game master. Jadi teman-teman yang datang ke festival kali ini bisa ikutan challenge biliar bersama gue, dan nanti ada beberapa level dan beberapa challenge. Kalau teman-teman bisa berhasil memenangkan challenge ya, bakal dapat hadiah sesuai dengan level yang kalian menangkan teman-teman. Nah, sekarang gue mau mulai acaranya. Kalian penasaran seperti apa? Jangan lupa subscribe dulu, share ke teman-teman kalian seperti apa keseruan acara hari ini. Oke, let's go. Oke, di sini kita ada tantangan. Siap menghadapi tantangan? Siap. Siap. Oke, sebentar saya setup dulu ya. Oke. Sebelumnya udah pernah? Nggak pernah main biliar. Oke, nggak apa-apa. Nanti akan ada dua stage challenge. Kalau Mas berhasil menghabiskan challenge yang pertama, akan melaju ke babak keduanya. Oke. Challenge yang pertama ini ada 3 level. Jadi tugas Mas adalah menghabiskan seluruh bola yang ada di depan lubang ini semua tanpa mengenai kotak yang di tengah sebagai halangan ini. Oke. Oke. Dan bola putihnya nggak boleh masuk ke lubang. Oke. Oke. Kalau 6-6 bolanya sudah berhasil, kita melaju ke stage berikutnya. Jadi ada tergantung jumlah bola yang Mas masukin. Kalau bisa cuma 2 itu cuma dapat hadiah level 1. Bisa 4 masuk hadiah level 2, begitu seterusnya. Oke, ready Mas ya? Sebentar. Pertama itu bebas. Pertama itu bebas taruh bola putihnya di mana? Setelah itu nggak boleh lagi dan harus masukin semuanya. Oke, saya kasih kesempatan deh. Saya kasih kesempatan latihan pertama. Enggak usah langsung. Enggak usah langsung. Oke. Siap kalau begitu. Oke, sayang sekali gagal sampai level 1. Terima kasih Mas ya. Siap. Oke, selamat. Karena berhasil masuk babak 1, sekarang masuk ke babak kedua. Oke? Oke, Mas. Peraturannya cukup mudah. Jadi, tugas Mas di sini adalah menghabiskan semua 6 bola di bawah 2 menit. Jadi, waktunya akan saya hitung setelah Mas nge-break. Oke? Kalau bola putih masuk, gagal ya. Tapi kalau miss, nggak apa-apa. Bisa lanjut terus. Lagi break, kalau masuk bola putihnya, nggak apa-apa kan? Gagal.
Oke, siap. Waktu mulai. Challenge kali ini. Siap. Ini dua kupon ya. Siap. Jadi bisa main dua kali ya. Oke, kita setup ya. Game kedua. Boleh pindahin kemana aja, tapi sekali aja ya, awalnya aja yang bebas. Sekali sampai berhasil sampai level 1 tadi ya. Terima kasih, selamat udah dapetin hadiah level 1. Oke, jadi di sini ada apa Mas, voucher minuman ya? Dapat ya. Setiap apa nih dapat vouchernya? Setiap pembelian rokok, setiap pembelian dapat voucher minuman. Ya, minumannya ada Virgin Mojito. Ada 4 menu ya? Iya. Oke, Virgin Mojito, Virgin Filter Sour, Mango Cooler sama Orange Americano. Spesialnya yang mana, Mas? Spesialnya yang Filter Sour. Filter Sour itu seperti apa, Mas? Itu rasanya kayak gudang garam. Jadi ada gudang garam. Spice dari si clove ya. Oke, ada cengkihnya ya berarti ya. Oke, thank you. Oke, nanti kita coba pesan minumnya kali ya. Oke, terima kasih. Oke, nih gua mau kasih tahu hadiah-hadiahnya ada apa kalau lu berhasil menang level 1 dapat kipas angin. Terus ada LED-nya. Pria selalu memilih yang terbaik. Kelas. Terus masuk level 2 bisa dapat tumbler set kayak gini, ada gelasnya, terus ada tumblernya juga. Masuk level ketiga bisa ini dapetin t-shirt. Ini gue buka ntar gue beresin lagi tuh. Tuh. Keren sih. Pria selalu memilih yang terbaik ya. Dapat t-shirt, terus bisa dapat parfum juga. Jadi kalau nggak salah kalau stok t-shirtnya udah habis, kalian bakal dapat parfum nih kayak gini. Ini parfumnya, wanginya apa nih? Tobacco Oud. EDP ya, ini EDP teman-teman, parfumnya wangi-wangi kretek nih. Kayaknya Dian Sastro pakai parfumnya kayak gini nih.
Oke, terus ini ada pilihan warna t-shirtnya, mungkin kalian bisa milih. Habis itu hadiah yang challenge terakhir, kalau kalian berhasil masukin 6 bola di bawah 2 menit, kalian bisa milih hadiah antara ini, tumbler ini yang kualitasnya kayaknya lebih bagus dibanding yang ini ya. Ini kayaknya es batunya lebih tahan lama, ada pria punya selera, filtered by-nya. Oh, desainnya keren sih, gue suka. Terus kalau nggak kalian bisa milih clutch nih kayak gini, buat kalian para cowok-cowok nih yang gentleman pakai ini kan. Oh iya, keren banget dah. Terus ada tempat tangan nih juga. Jadi kalian bisa bawanya gini mungkin, nah gitu bisa ya. Tuh bawanya kayak gini. Oke. Oke, kurang lebih gitu aja. Oke teman-teman, jadi itu tadi keseruan hari kedua di Joyland Festival 2023 yang gua hadiri hari ini. Tadi udah banyak pengunjung yang cobain challenge dari gua, dan juga ada beberapa yang berhasil, ada beberapa yang gagal teman-teman. Coba teman-teman buat di rumah, kira-kira bisa nggak nih ngelakuin challenge yang sama dari gua di sini. Oke, kalau suka sama video kali ini, klik tombol like teman-teman, terus komen pengen tanya apa atau gua harus datang ke event mana lagi. Share juga sebanyak-banyaknya biar semakin banyak yang tahu tentang Joyland Festival dan entertainment yang bakal gua kasih di event-event selanjutnya, teman-teman. Habis itu klik lonceng notifikasi karena kedepannya kita akan ngadain giveaway juga, datang ke berbagai macam event dan keseruan-keseruan lainnya seputar dunia biliar. Oke, jangan lupa subscribe juga biar kita semua sama-sama berkembang dan semakin maju, teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios.